Okay, hai. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, hari ni saya nak buat review pasal getah remote ni. Bagitahulah apa kelebihan dia kan. Untuk apa kita pakai getah ni. Okay, so pertama sekali, kelebihan dia kita pakai getah remote ni untuk supaya kita akan pegang kan. Akan pegang rasa confident lah kan. Rasa macam, lagi sedap lah. Pegang pun rasa lagi padu lah kan. Lagi berat, memang berkeyakinan tinggi lah. Macam tu. Okay, nombor dua, kita boleh cover dia pada remote kita ni. Calar kan. Macam kita kan suka letak dekat mana-mana. Dekat atas meja tu lah, atas meja ni lah kan. Lepas tu nanti adalah kesan-kesan jalan ataupun selalu ada kotoran tau. Macam kesan-kesan warna hitam dekat getah remote yang ni, dalam ni kan, ataupun yang dekat sini, yang ni, yang dekat belakang ni, selalu jadi kat sini lah. Sebab kita selalu letak mata rata, so akan jadi hitam lah, jadi kotor. So kalau macam korang macam remote ni terjatuh, okay, ada cover sikit lah getah remote ni. Okay, getah remote ni pun tebal juga ni. Okay, boleh tahan lah ketebal dia. Getah remote ni dia sesuai dekat, sekarang ni kita pakai Phantom 4. Dan getah remote ni untuk DJI semua ada jual ni. Macam kita pakai Phantom 3, Phantom 4 Pro, yang 3 standard apa benda semua tu, yang DJI punya, semua ada jual getah remote ni. Okay, dia ada, tak silap ada macam-macam warna lagi, orange ke biru lagi lah, macam tu. Tapi kita pakai warna kelabu lah, nampak gelap sikit kan. Tu je lah kot kita nak terangkan, supaya kita pasang getah remote ni kita boleh cover lah daripada jatuh. Kita pegang pun lagi sedap, tak adalah getah remote kita calar ataupun kotor kan. Okay, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe video ini. Okay, dia kot. Okay, bye-bye.